menyimak berbagai persoalan lebih diri sambil ngopi. Ya sekarang karena tua ya, kebetulan dulu dari dulu itu seneng mencatat kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Sampai ada beberapa catatan gitu. Sampai ada beberapa catatan ya, sedikit untuk kenangan. Sedikit untuk kenangan aja. Ya, perkembangan kepariwisataan Borobudur dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Ya, selain mampu menyokong perekonomian masyarakat sekitar, keberadaan Candi Borobudur yang sekarang itu dipahami kayak kue gitu, kue Borobudur yang terus ayo dan untuk mendapatkan kue-kue itu yang rebutan malah semakin banyak. Keberadaan Candi Borobudur juga memang memberi kontribusi tidak hanya pada masyarakat tapi juga pemerintah tentunya dan BUMN yang mengelola. Borobudur sebagai tempat pariwisata yang jutaan wisatawan dari tahun-tahun hingga saat ini, ya meskipun kemarin pandemi sempat anjlok dan kemudian dibatasi pengunjungnya yang naik sekarang hanya 1.200, memang ya ya itulah dinamika pengelolaan warisan budaya yang memang tidak gampang ya. Dinamika pengelolaan warisan budaya yang memang tidak gampang. Tapi ketika sudah jadi warisan budaya dunia dan sekarang menjadi destinasi pariwisata, memang telah terjadi penambahan berbagai aspek. Nah, pengembangan seperti jalan-jalan, jaspal mubus, lebar, fasilitas pelayanan yang semakin lengkap, atraksi wisata terus bertambah. Ya, miliknya wong sing di duit dan yang gelem investasi itu. Dan masyarakat pun yang terlibat hingga menjadi sekarang itu menjadi ya, menggantungkan hidupnya melalui Borobudur. Pelaku usaha rakyat yang bisanya hanya mengasong. Ya, itulah yang terjadi di Borobudur. Perkembangan terus meningkat itu. Sekarang ini sudah ada 20 desa itu sudah punya namanya Balkon Desa. Balai Ekonomi Desa. Balai Ekonomi Desa. Semua desa sekawasan Borobudur, sekecamatan Borobudur sudah punya ada Balkon Desa. Pengelolaannya juga masyarakat yang mengelola itu didampingi oleh BUMN yang memberikan investasi di desa. Salah satu contoh ya, Balkon Desa Bidaran
agak jauh, 4-5 kilometer dari kaki candi ke arah timur. BUMN yang berinvestasi di sana menjadi kemitraannya adalah salah satunya adalah Angkasa Pura. Ya, tentunya angkanya M lah yang ditanamkan di sana menjadi salah satu menjadi apa yang dalam mewujudkan balkon desa itu sendiri, balai ekonomi desa itu sendiri sebagai wujud komitmen ya, sebagai wujud komitmennya BUMN yang berinvestasi mendampingi masyarakat desa samping. Ini baru salah satu aja dari 20 desa yang saya mencoba untuk mencontohkan. Masih ada balkontes-balkontes yang lain. Balkontes Migaran terwujud kurang lebihnya di tahun 2019. Di balkontes tersebut ya, fasilitas yang ada homestay, ada ruang meeting yang ala-ala desa ternyata disebut pendopo juga ya, pendopo ini. Dan salah satu penghasil masyarakat di sana adalah coklat gua. Coklat nggak tanggung-tanggung itu BUMN Angkasa Pura menyediakan disediani gitu. Alat untuk mengolah coklat, alat untuk mengolah coklat modern. Homestay-nya juga ya sudah selaras dengan hotel ya, selaras dengan hotel. Keberadaan balkon des Migaran hingga tahun 2024 kemarin, tahun ini sudah kurang lebihnya 5 tahun. Sebenarnya salah satu yang menjadi perhatian saya, karena letaknya posisinya yang paling berdekatan dengan Yogyakarta. Kebetulan saya merekam di konon perayaan Trisuci Waisak 2568 BE tidak hanya dikunjungi atau tidak hanya diikuti oleh ratusan biku biksu, tapi juga lebih dari 75.000 umat. Luar biasa. 75.000 umat yang ikut merayakan Waisak di Borobudur. Tentunya hal tersebut mendapat respon positif. Dari banyak pihak, wah ramai, masyarakat sekitar pun senang karena parkirnya kebetulan sudah di luar, karena di area parkir sebelumnya baru dibenahi. Event Waisak tahun ini yang luar biasa itu dimeriahkan juga oleh pelepasan lampion, ribuan lampion. Ya. Wah, dirasa sangat nikmat banget gitu. Termasuk beberapa event, ada Pasar Medang. Di bawah pohon ringin, persis
masuk persediaan dengan pintu masuk. Tadi ada pasar medang. Konon gitu kan, konon ceritanya hanya sekedar membaca dari berita-berita aja bahwa weekend Waisak tahun ini yang meluap ini menghabiskan tiket kereta, hotel-hotel, homestay di sekitaran Borobudur terjual habis. Tiket pesawat, kereta, homestay, hotel sekitaran Borobudur, kamarnya penuh. Habis terjual, ya, luar biasa. Kamarnya penuh sampai pelosok-pelosok. Wah, penuh. Rumah Buddha, ada biku, pengunjung Waisak. Pengunjung Waisak. Ya, secara harapannya jelas para pengunjung dapat mendapatkan pengalaman spiritual tourism yang mengesankan dan dalam mengikuti perasaan perayaan Waisak, dalam mengikuti perayaan Waisak tahun ini. Harapan ke depan tentunya Waisak dan event-event itu bisa menjadikan ya, kalender event yang semakin meningkat dan semakin mendatangkan pengunjung yang tentunya memberikan multiple effect besar bagi perekonomian masyarakat itu. Tapi kelihatannya, tapi buktinya saya nggak tahu, monggo. Ini yang terjadi, Anda bisa lihat ini salah satu Balkontes yang paling ujung timur berbatasan dengan kota Yogyakarta. Sepertinya nampak sepi. Sepertinya sama sekali tidak ada kegiatan. Tidak ada, tidak menunjukkan bahwa di Gelioran atau di Bigaran itu dikunjungi dan untuk nginep untuk para wisatawan, untuk bermalam para wisatawan. Dulu memang ya Waisak itu dulu nginepnya di rumah warga, makan juga ngambil di warga, meski hanya dengan tempe goreng, tahu bacem, sayur gudeg, pecel, dulu ngambil seperti itu. Jadi perkembangan Waisak itu kan dulu dan sekarang beda. Dulu memang nggak banyak orangnya, tapi rakyat masyarakat merasakan, tidak hanya sekedar merasakan kebersamaannya, tapi masyarakat kerebilan rezeki ini itu. Masyarakat kerebilan rezeki ini itu dulu, tapi sekarang beda. Sekarang Borobudur sudah berbeda dengan yang dulu. Borobudur masyarakat sekarang semakin terpinggirkan. Ya, kalau seperti itu sedih lah. Untuk merenung, berdoa. Kalau ada apa-apanya, Borobudur itu dulu tak, ketika Borobudur itu dibom tanggal 21 Januari 85, yang kena masyarakatnya itu diperiksa, dicurigai, merorol. Tapi ketika sekarang ada ya taruhlah melimpah kunjungannya, nah ya,
masyarakat hanya jadi penonton. Itulah suka duka rekaman peristiwa, rekaman sejarah yang kebetulan dari usia saya yang ke-73 ini masih bisa merekam sejarah itu dan juga mendokumentasikan. Ngopi dulu.